pada tanggal 16 Februari tahun 1977, lulusan Akademi Militer tahun 1998, jabatan Asisten Operasi Pasukan Pengamanan Presiden, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Syafuddin S.A.M.M.M.T.R.H. lahir di Rejo pada tanggal 3 Agustus 1964, lulusan Akademi Militer tahun 1989, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa 3 orang pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Laporan
Thank you.
Adini Sulfani. Allahumma salim wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karena yang perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikan ridho-Mu yang tak terputus pada kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang berkuasa. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia. Sehat dan kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat takurun kokurmu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
Hadirin di belakang studio tebal. Memorinya banyak. Kalau mau lihat live-nya nanti di YouTube ya. Ibram 13 LPG. Sama Adam 12 LPG YouTube-nya.